Tepat hari ini, artis senior meninggal dunia. Para sahabat artis langsung memadati rumah duka. Sebelumnya kami dari segenap kru Hot News yang bertugas turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga ampunan Allah dikaruniakan dan surga menjadi tempat tinggalnya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan serta ketabahan. Amin ya Robbal Alamin. Tiap-tiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tak terkecuali kita sebagai manusia. Namun kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput. Karena hal tersebut sudah menjadi rahasia Sang Pencipta. Dan tak ada satupun dari kita yang bisa menghindarinya. Karena apabila Tuhan telah berkehendak, semua makhluk ciptaannya akan kembali kepadanya. Awan hitam menyelimuti dunia hiburan tanah air. Salah satu artis seniornya meninggal dunia. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya setelah berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Meninggalnya artis senior itu juga telah dibenarkan oleh pihak keluarga. Anak almarhum menceritakan bahwa sebelumnya beliau tidak memiliki keluhan berarti. Akan tetapi 2 minggu terakhir, kondisi beliau semakin menurun. Sebenarnya selama ini gak ada keluhan berarti. Kadang drop beberapa hari terus sembuh lagi. Ya kayak begitu terus semenjak sakit dulu. Ujar anak almarhum. Cuma 2 mingguan terakhir aja itu drop banget. Itu pun karena gak ada asupan makanan sama sekali. Sehari 1-2 sendok itu sudah alhamdulillah. Sambungnya. Almarhum ialah artis senior Abdul Hamid alias Pak Ogah. Mengenang kembali sosok Pak Ogah, beliau merupakan pemeran sekaligus pengisi suara karakter Pak Ogah pada serial Si Unyil. Pak Ogah dikenal sebagai karakter pengangguran dan pemalas, namun justru menjadi ikon yang populer di kalangan anak-anak. Sekedar informasi, Abdul Hamid alias Pak Ogah meninggal dunia pada 28 Desember 2022 lalu. Dan perlu diketahui bahwa video ini hanya untuk mengenang beliau. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya selaku perwakilan dari kru Hot News yang bertugas pamit undur diri. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.